kan? Ini apa nih, Pak? Ya, pejabat di gotong royong. Ini tanah wakaf. Wakaf muslim. Ini kadang-kadang ente ini ha. Ha. Betul, semangat tuh ha. Saking kuatnya ini ha. Sempat Pak Iskandar tuh kapan lupa aku. Oh, dah lewat. Dah lewat. Aduh. Lupa aku tuh. Nak nengok info tadi tuh. Malu lah, malu sama mana tuh? Betul lupa aku tuh. Aku kena malam Senin. Apa kata kandang Winto? Malu sama Pak Tua tuh. Minta maaf ya lah. Betul aku. Orang belum terbit. Kena malam Senin. Pak sini, Pak. Dia biasa ke rumah, Pak. Weh, gitu enggak ada dia. Enggak, PS Pak Jaman. Oh. Kalau sampean kalah. Oh iya, heeh. Kada ngajak-ngajak, aku mandangnya dia ada di dalam. Malam Minggu tak ada datang kawan, ditunggu-tunggu. Jadi ini banyak kerja, lapar. Kan kerja lapar. Paling setengah tahun cen. Habis mak kopi dah besinya. Untuk lapak Aceh. Lagi masih ada. Masih bisa makan. Aman gitu. Masih sehat. Ini sih banyak gorengan. Ada apa daun tanah. Ini kerja ni banyak metok ni. Ah, banyak anak. Astagfirullah. Kalau banyak metok aku tak bayang lagi. Metok. Apa urusan metok ni bayang? Aku nanya lo. Ibadah tu kau ni. Yang aku bagi. Saya tak dijawab tadi. Metok tu wajiban. Lebar jalan kan nyaman pas. Iya. Suri Utan sekalian ke Jawati tanah wakaf. Oh, ini banyak rotan, guys. Banyak rotan. Sekalian kita bakti tanah wakaf.
pembersihan tanah wakaf guys di cabang kiri. Nah, ini tanah wakaf cabang kiri, wakaf Albaka yang di Hanura. Ya, ini habis kerja bakti, guys. Oke, makasih banyak. Sampai jumpa tahun depan. Oke. Semoga panjang umur. Alhamdulillah. Selamat. Rezeki lancar, dapat kembali gotong royong, bini dua, dapat menyumbang kue lagi, dapat bini dua. Yep.